Puluhan warga dari sejumlah kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur berdemonstrasi di Bulan Senin siang. Ya, para pendemo mendesak kejaksaan setempat menelusuri kinerja pihak PLN Ranting Kian Darat tentang pembayaran tagihan listrik. Pelayanan pihak PLN Ranting Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur mendapat sorotan dari warga sejumlah kecamatan, yakni Kecamatan Tutuk Tolu, Kecamatan Kian Darat, dan Kecamatan Sirituan Wida Timur. Senin siang, puluhan warga turun jalan demonstrasi tentang pelayanan PLN pada Ranting Kian Darat tersebut. Warga menyuarakan sejumlah masalah terkait pelayanan pada PLN itu. Di antaranya, pemadaman bergilir hampir terjadi setiap hari. Warga mengaku tidak mengetahui secara pasti pemadaman listrik di wilayah itu secara bergilir. Menurut warga, masalah lain yang mendorong mereka berdemonstrasi adalah tentang penggunaan kuitansi tagihan listrik. Warga menyebutkan petugas PLN menggunakan kuitansi yang berbeda dari yang digunakan pada pelanggan PLN pada umumnya. Hal ini menurut warga perlu ditelusuri. Saat berdemonstrasi di kantor Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur, warga mendesak kejaksaan setempat membentuk tim guna menelusuri masalah tagihan listrik yang menggunakan kuitansi. Menanggapi aspirasi para pendemo itu, Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur Muhammad Ilham mengatakan pihaknya akan mempelajari masalah itu lebih lanjut. Tuntutan itu kita pelajari dulu bagaimana. Kemudian apa langkah selanjutnya nanti saya bicarakan dengan staf saya kan gitu ya. Yang jelas kedatangan Bapak Ibu semua adik-adik ini keadaan semua kita senang datang ke sini dengan tertib ya menyampaikan tuntutan aspirasinya. Sekali lagi saya apresiasi apa yang Bapak Ibu